Selamat datang di channel YouTube kami. Pada video kali ini kita akan belajar dan mengenal 5 hewan yang hidup di hutan Amazon. Seperti yang kalian tahu, hutan Amazon adalah hutan yang terletak di Amerika Selatan dan kerap dijuluki hutan atau kawasan paling berbahaya. Mengapa disebut seperti itu? Karena semua yang berada di dalam hutan Amazon sangat mengerikan dan aneh. Hutan Amazon memiliki luasan 7 juta kilometer persegi dan kawasan hutannya memiliki luas 5,5 juta kilometer persegi. Hutan Amazon memiliki 2 nama. Yang pertama disebut sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan 30% oksigen, dan kedua disebut sebagai neraka hijau karena setiap tahunnya sungai Amazon meluap. Dan inilah 5 hewan yang hidup di hutan Amazon. 1. Black Caiman. Black Caiman adalah jenis hewan karnivora yang menduduki puncak rantai makanan. Black Caiman pun mempunyai nama ilmiah Melanosuchus niger. Panjang maksimum seekor Black Caiman adalah 4,5 meter, sementara spesies Caiman lainnya memiliki panjang tubuh sekitar 1,2 hingga 2,1 meter. Bobot mereka mencapai 300 hingga 500 kg di habitatnya. Mereka juga memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dalam berburu. 2. Tarantula. Tarantula merupakan serangga besar yang memiliki bulu, atau lebih dikenal dengan keluarga dari laba-laba besar. Tarantula mempunyai nama ilmiah Theraphosidae. Tarantula sama seperti laba-laba pada umumnya memiliki taring dan gigitannya terkenal menyakitkan melebihi sengatan tawon. Tarantula bersarang pada lubang-lubang tanah yang terlihat sama dan ditutupi dengan ranting atau dedaunan dan batu-batu kecil. Tarantula aktif pada malam hari dan menyerang mangsanya dengan racun yang dimilikinya. 3. Piranha perut merah. Ikan piranha merah adalah salah satu spesies ikan yang paling terkenal dibandingkan dengan spesies ikan piranha lainnya. Piranha perut merah memiliki nama lain yaitu Pygocentrus natereri yang memiliki perilaku sangat ganas dan bersifat berkelompok. Piranha perut merah ikan yang hidup di air tawar dan termasuk ikan omnivora, pemakan segalanya. Ikan piranha perut merah menyerang lawan dengan giginya yang rapat, kuat, runcing dan tajam seperti pisau yang dapat mengoyak daging atau tubuh lawan dengan sangat gampang. Dan panjang piranha perut merah mencapai kurang lebih 50 cm. 4. Anaconda. Anaconda merupakan ular bertubuh besar dan kerap legenda menggambarkan anaconda sebagai monster hutan dan kanibal. Anaconda memiliki nama lain Eunectes. Panjang rata-rata anaconda betina mencapai 4,5 meter dan anaconda jantan mencapai 2,7 meter. Anaconda memang memiliki caranya sendiri untuk berburu. Karena tidak berbisa, mereka membunuh korban dengan cara melilitkan tubuh dan menelannya hidup-hidup. 5. Lipan Raksasa. Scolopendra gigantea atau lipan raksasa Amazon adalah salah satu spesies lipan gigantik yang berasal dari Amerika Selatan dan Karibia. Mereka mempunyai ukuran yang cukup besar dan panjang sampai 30 cm. Tubuhnya yang panjang, pipih dan berwarna gelap. Di bagian kepala memiliki 2 antena panjang dan sepasang kaki depan. Lipan raksasa memiliki kelenjar racun untuk melumpuhkan mangsanya saat melindungi diri dan berburu. Lipan raksasa menggunakan rahang bawahnya untuk memegangi mangsa dan kakinya beracunnya untuk melumpuhkan mangsa, dan jika racunnya terkena dalam tubuh manusia akan membuat korban demam, tetapi racun tersebut tidak mengakibatkan kematian. Saya berharap kalian semua akan menikmati konten yang saya sajikan ini. Pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami.